Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah tutorial. Tutorialnya ini seputar jaringan ya. Yaitu kita belajar konfigurasi dasar Cisco dengan packet tracer ya. Itu nanti kita akan mencoba belajar konfigurasi router DHCP server pada jaringan LAN dan jaringan wireless ya. Jadi jaringan LAN berarti jaringan dengan kabel, kemudian jaringan wireless itu jaringan tanpa kabel. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa kalian klik tombol like and subscribe ya, serta hidupin loncengnya agar nanti ada pemberitahuan jika ada video terbaru dari saya ya. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi di sini sudah saya buat sebuah topologi jaringan ya. Di sini saya sudah konfigurasi, yaitu ini dengan sebuah router. Kemudian ada switch. Lalu switch ini akan membagikan, mendistribusikan jaringan, yaitu berupa jaringan LAN ya dengan kabel, kemudian nanti juga ada jaringan wireless tanpa kabel. Nah, di sini ada access point ya untuk jaringan wirelessnya. Lalu di sini kita menggunakan perangkat end device-nya. Di sini ada PC 2 buah ya pada jaringan LAN. Kemudian pada jaringan wirelessnya ada 3 end device, yaitu laptop, smartphone, dan tablet ya. Nah, di sini coba kita kirim sebuah pesan ya. Apakah sudah berhasil mengirim pesan dari PC yang berada di jaringan ini ke tablet ini ya, tablet yang berada pada jaringan wireless. Nah, di sini terlihat ya sukses ya. Sukses, coba kita kirim yang di PC ini ke laptop ini. Nah, juga sukses ya. Berarti ini sudah terhubung dengan baik ya, antara si perangkat end device yang berada di jaringan LAN sudah bisa terhubung ke perangkat end device yang berada di jaringan wireless. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Langsung kita mulai saja. Jadi kita hapus dulu ya semuanya ya. Kita hapus dulu semuanya. Kita mulai dari awal lagi konfigurasinya. Kita hapus. Jadi di sini IP address yang kita gunakan ini sebagai contoh aja ya. Di sini saya sudah menyediakan sebuah IP yaitu 192.168.100.1/24. Ini nanti untuk IP si router ya, si router, dan sebagai IP gateway untuk si client atau perangkat end device-nya ya, nanti yang berada di jaringan LAN dan jaringan wireless ini. Nah, kita langsung mulai saja. Kita pilih dulu perangkatnya yang tadi, yaitu ada router. Routernya kita gunakan router PT ini ya. Lalu perangkat berikutnya yaitu switch, kita gunakan ini. Kemudian perangkat berikutnya yaitu wireless device, kita gunakan access point yang ini, access point PT ya. Lalu untuk end device nya kita gunakan PC, untuk di jaringan LAN kita gunakan 2 buah PC ya. Lalu untuk jaringan wirelessnya kita gunakan end device-nya yaitu tablet. Kemudian
kemudian smartphone, kemudian satu lagi apa ya, laptop. Nah, sama seperti yang tadi ya. Oke. Lalu kita kasih kabelnya ya, koneksinya. Kita gunakan di sini, gunakan kabel strike ya. Dari router kita tarik kabel strike-nya ke perangkat switch. Nah, yang kalian perlu perhatikan yaitu di saat kalian menarik kabel, menghubungkan kabelnya ini, di sini kan ada pilihan tuh fast ethernet 0/0 dan fast ethernet 1/0. Jadi kalian bisa memakai salah satu ya. Di sini saya menggunakan fast ethernet 0/0. Jadi kita tarik ke switch. Nah, pada switch sih terserah kalian ya, menggunakan fast ethernet yang slash berapa terserah. Jadi yang tadi ini yang harus kalian perhatikan, interface fast ethernet yang kalian gunakan dari router ini yaitu 0/0 ya. Jadi nanti konfigurasinya kalian harus mengkonfigurasi yang fast ethernet /0/0 ya. Kemudian kita tarik kabelnya lagi dari switch ke PC. Ini untuk jaringan LAN ya. Ini terserah saja sih. Nah, lalu untuk jaringan wirelessnya kita tarik lagi dari switch ke access point ya. Kita tarik lagi kabel. Nah, jadi dari perangkat router ke switch, kemudian dari switch kita tarik ke kabel ke PC, lalu ke access point. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, perangkat and device yang berada di jaringan wireless ini hanya baru smartphone dan tablet yang baru bisa menangkap sinyal wireless yang dipancarkan dari access point ini ya. Kenapa? Karena si smartphone dan tablet ini sudah modul wirelessnya sudah aktif ya. Sementara pada laptop modul wirelessnya belum aktif, makanya si laptop tidak menerima pancaran sinyal wireless dari access pointnya, tidak bisa menangkap ya. Jadi kita aktifin dulu modul wirelessnya pada laptop ya, agar si laptop bisa menangkap sinyal wireless pada access point. Jadi caranya kita klik laptopnya, kita pilih desktop, kita pilih physical ya, bukan di desktop, di physicalnya. Kita besarin dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada gambar laptop. Nah, di sini ada tombol untuk turn off dan turn on atau menghidup dan mematikan si laptopnya. Jadi di sini ada lampu strip, ini hidup ya lampunya ya. Coba kita matikan dulu. Nah, di sini lampu stripnya mati. Jadi untuk mengganti modul wireless untuk laptop ini, kita harus mematikan laptopnya dulu ya. Nah, jadi modulnya nanti akan berada pada bagian sini. Jadi yang modul yang ini, modul LAN ini, kita tarik atau drag dulu ke dalam modul ini. Nah, sudah kosong ya. Baru kita tarik lagi modul baru WPC300N, itu ini modul untuk wirelessnya ya. Nah, lalu kita hidupkan kembali si laptop. Oke, kita close. Nah, si laptop juga sudah bisa menangkap
sinyal wireless yang dipancarkan dari access point ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa cek ya, apakah si end device yang berada di jaringan LAN dan jaringan wireless ini apakah sudah mendapatkan IP address ya. IP addressnya yaitu sesuai judul, itu apakah sudah mendapatkan IP address DHCP ya, atau IP address dinamis ya, IP dinamis bukan statis. Di sini kita cek di bagian desktop, kemudian IP konfigurasi. Nah, kita klik DHCP. Nah, belum dapat ya. Di sini DHCP-nya, requesting IP-nya tidak ditemukan. Karena kita belum mengkonfigurasi si router ya. Dan di sini kita juga bisa cek si routernya pun juga belum ada IP address ya. Masih not set ya, masih down linknya nih. Nah, di sini tandanya si router belum dikasih IP. Di sini ada titik merah ya. Nah, oke, langsung kita mulai saja ya konfigurasinya. Jadi konfigurasinya cukup pada routernya saja. Dan nanti IP yang akan kita tanamkan yaitu dengan segmen networknya nanti 192.168.100.0/24 ya. Jadi si end device juga nanti akan mendapatkan IP dengan segmen network yang sama dari dengan si router ya. Oke, kita mulai saja, kita klik routernya untuk melakukan konfigurasinya ya. Klik router. Dan untuk mengkonfigurasinya kita masuk ke bagian CLI. Nah, di sini ada command line ya. Nah, di sini kita klik no, kita enter. Enter, kemudian perintahnya itu enable, lalu konfigurasi terminal. Oke. Kemudian langkah awalnya kita create dulu IP untuk si router ya. Itu IP-nya kita create pada fast ethernet yang sudah kita setting, yang kita pilih tadi ya, yaitu fast ethernet 0/0 ya. Kita klik lagi. Itu perintahnya interface fast ethernet 0/0 ya. Seandainya kalian memilih fast ethernet 1/0, ini harus kalian ganti juga jadi 1/0 ya, sesuai yang kalian pilih ya. Oke, kita enter, lalu kita create IP-nya, IP address kita sesuaikan ya dengan yang sudah kita rencanakan, yaitu IP-nya 192.168.100.1/24 ya, 255.0. Nah, jadi ini adalah IP untuk si router ya, 100.1. Jadi nanti IP si router ini juga menjadi IP gateway untuk si perangkat end device ya. Kita enter, lalu kita simpan konfigurasinya itu no shutdown ya. Nah, di sini sudah terlihat state to up ya. Nah, di sini titik merah yang tadi pada fast ethernet 0/0 pada router sudah berubah jadi hijau ya. Berarti IP-nya sudah berhasil kita create pada router ya. Kita bisa cek. Nah, di sini kelihatan ya, fast ethernet 0/0 sudah up dengan IP 192.168.100.1/24. Oke, sekarang kita menyetting DHCP pool servernya ya, agar si end device ini, perangkat end device ini
mendapatkan IP DHCP atau IP secara otomatis dari si router ya. Di sini kita bisa cek ya, si PC masih belum mendapatkan IP DHCP ya, kita bisa cek. Nah, masih belum ya, karena belum kita setting DHCP pool servernya ya pada router. Oke, kita langsung masuk konfigurasinya. Kita klik lagi router CLI, lalu kita lanjutkan dengan perintah IP DHCP pool labcom, misalnya namanya labcom. Nah, di sini kalian harus perhatikan labcom ini hanya sekedar penamaan saja ya. Kalian bisa ganti dengan nama yang lain, misalnya nama kalian atau terserah kalian ya, karena ini hanya sekedar nama ya. Lab juga bisa. Misal saya kasih nama lab aja ya, IP DHCP pool lab. Kemudian saya enter. Lalu default router. Default routernya kita masukin IP si router ya. 168.100.1. Oke, kemudian network. Networknya yaitu 192.168.100.0/24 ya, berarti 255.255.255.0. Oke. Kemudian DNS servernya kita kasih, bentar, DNS servernya bentar ya, DNS server 192.168.100.1 ya. Dan servernya kita kasih juga IP gateway atau IP routernya tadi ya. Kita enter. Kemudian kita tambahkan lagi perintah selanjutnya yaitu IP DHCP excluded address 192.168.100.1. Jadi ini maksudnya agar si IP router tidak masuk ke DHCP pool pada si apa ya, untuk perangkat end device nya. Jadi perangkat end device ini nanti akan mendapatkan IP DHCP selain IP router ini ya, atau IP gateway-nya nanti. Jadi si kliennya nanti akan mendapatkan IP selain IP router ini ya. Jadi ini perintah excluded address, ini fungsinya. Oke, kita enter. Nah, itu aja sih perintah konfigurasinya DHCP server ini, cukup mudah kan. Nah, sekarang coba kita tes ya, apakah sudah berhasil si perangkat end device ini, apakah sudah berhasil mendapatkan IP DHCP ya dari si routernya. Kita akhiri perintah konfigurasinya yaitu dengan end ya. Oke, kita close dulu si routernya. Kita cek lagi si PC pada jaringan LAN ini, kita klik IP configuration, kita klik static DHCP. Nah, berarti sudah berhasil ya, si end device nya sudah mendapatkan IP DHCP atau IP otomatis ya dari si router. Itu IP nya 105, gateway nya itu IP router ya 100.1, kemudian DNS servernya juga IP si router 100.1. Oke, kita close. Yang PC berikutnya kita cek apakah juga sudah dapat IP DHCP-nya.
di sini juga sudah kelihatan ya, sudah dapat juga nih PC berikutnya, yaitu IP DHCP-nya 100.6. Gateway-nya juga sama, DNS server juga sama. Oke, close. Lalu kita pindah ke perangkat and device yang berada di jaringan wireless. Apakah sudah mendapatkan IP DHCP juga? Kita klik desktop, IP configuration. Kita pindah dulu CP. Nah, juga sudah dapat ya. Ini IP-nya 100.2. Gateway-nya sama, DNS-nya sama. Berarti yang ini juga sudah dapat IP DHCP, kemudian smartphone. Kita cek lagi. Ini juga sudah dapat 100.7. Yang ini kita cek lagi. Nah, ini juga sudah ya. Berarti konfigurasi DHCP server, pool server kita pada si routernya Qisco ini sudah berhasil ya, karena IP addressnya sudah berhasil didapat secara otomatis atau DHCP ya, pada perangkat and device ini, pada jaringan wireless maupun jaringan LAN. Nah, sekarang kita bisa tes dengan mengirim sebuah pesan ya, apakah perangkat ini sudah bisa terhubung dengan perangkat yang berada di jaringan wireless. Harusnya sudah bisa terhubung ya, karena semua perangkat ini sudah berada di satu jaringan router ini ya. Kita cek apakah sudah berhasil mengirim sebuah pesan dari PC ini, kita kirim ke perangkat yang berada di jaringan wireless. Nah, di sini terlihat ya, ini sukses, berarti pesannya sudah bisa terkirim ya, dari perangkat di jaringan LAN ke perangkat yang berada di jaringan wireless. Nah, sukses, berarti konfigurasinya sudah berjalan dengan baik dan semua perangkat sudah terhubung satu sama lainnya, karena semua perangkat and device ini berada di jaringan satu router ya. Nah, lalu ada tambahan sedikit lagi, yaitu ini kan access point-nya langsung terhubung ya. Jadi si tablet, smartphone sama laptop bisa langsung connect ya ke access point-nya tanpa melalui password ya. Karena si access point ini kita bisa cek ya konfigurasinya. Si access point ini settingan bawaannya di sini bagian port 1. Ini settingan bawaannya belum authentication-nya ini disable ya, berarti tidak ada password. Nah, makanya si perangkat and device ini bisa langsung terkoneksi, bisa langsung terhubung langsung ya ke access point-nya, karena si access point-nya belum disetting password-nya. Lalu bagaimana cara kita membuat password pada access point ini agar si perangkat and device ini tidak bisa langsung terhubung? Harus melalui password dulu ya. Caranya kita klik perangkat access point-nya, kemudian kita pilih bagi port 1 ini, kita besarin dulu ya. Nah, di sini kita ganti namanya ya, ini SSID-nya kita ganti nama WiFi-nya, misalnya WiFi lab ya. Oke, VLAB. Lalu authentication-nya kita pilih WPA 2 PSK ya, karena ini yang paling bagus ya untuk keamanan security-nya ya. Lalu kita isi password-nya di PSK Passphrase, kita kasih password 1-8 aja dulu ya, 678, karena ini cuma contoh aja ya.
dan webcamnya nggak usah diisi, cukup PSK PSPress-nya aja. Oke, kita close. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ketiga perangkat ini tidak bisa terhubung lagi ke access point yang ini ya. Kenapa? Karena si access point-nya sudah kita setting dengan menggunakan password WPA2 PSK ya. Nah, bagaimana agar si end device ini bisa terhubung kembali ke access point-nya? Harus kita konfigurasi lagi ya, si laptop, smartphone, dan tabletnya. Kita klik dulu laptopnya, lalu kita masuk ke bagian config, kemudian bagian wireless. Nah, di sini kita besarin dulu ya. Nah, di sini terlihat SSID-nya masih default ya. Jadi ini kita ganti namanya, kita samain settingannya dengan settingan si access point tadi ya, yaitu namanya SSID-nya Wi-Fi Lab. Kemudian authentication-nya yaitu WPA2 PSK, password-nya tadi 12345678 ya. Oke, kita close. Nah, si laptopnya sudah berhasil terhubung kembali ke access point-nya ya. Lalu sekarang smartphone kita setting juga kembali wirelessnya, config, kemudian bagian wireless SSID nya kita ganti lagi Wi-Fi Lab, kemudian WPA2 PSK. Oke, close. Nah, sudah terhubung kembali ya smartphone-nya dan tablet. Wi-Fi Lab. Kemudian authentication-nya WPA2 PSK 1 sampai 8 ya. Oke, close. Nah, jadi perangkat end device ini sudah berhasil terhubung kembali ke access point yang sudah kita setting passwordnya ya. Lalu kita tes lagi apakah koneksinya terganggu setelah kita ganti password atau kita kasih password access pointnya. Harusnya tidak ya, karena masih berada di jaringan si routernya ya. Kita coba kirim dulu, kita pastiin dulu, kirim pesan lagi. Nah, masih sukses ya. Nah, sukses ya, berarti end device yang berada di jaringan LAN dan jaringan wirelessnya masih terkoneksi satu sama lain ya. Oke. Cukup mudah ya tutorial konfigurasi dasar router ini ya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan tutorial pada kesempatan kali ini ya. Next, berikutnya kita lanjut tutorial yang lainnya. Oke, terima kasih.